para pengadu yang hadir secara fisik di ruang sidang ini. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan 7 komisioner Komisi Pemilihan Umum RI melanggar kode etik setelah meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Para penyelenggara pemilu tersebut dinilai melanggar karena tidak segera berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk mengubah peraturan KPU pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia capres-cawapres. Pembacaan putusan dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Hedi Lugito. DKPP memutuskan 4 gugatan yang dilayangkan beberapa kalangan yang menyoroti pencalonan Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto. DKPP menjatuhi sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asyhari dan 6 anggotanya, yaitu Yulianto Sudrajat, Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Idam Holik, Muhammad Afifuddin, dan Persadan Harahap, yang telah melanggar beberapa pasal dalam peraturan DKPP tentang kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu. Sebelumnya pada 25 Oktober 2023, KPU menerima berkas pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Padahal berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang ketika itu belum direvisi, Gibran tidak memenuhi syarat karena belum berusia 40 tahun. KPU berdalih putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia capres-cawapres sudah cukup untuk dijadikan dasar memproses pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Walaupun demikian, pada akhirnya KPU mengubah persyaratan capres-cawapres dengan merevisi PKPU nomor 19 tahun 2023, akan tetapi revisi itu baru diteken pada 3 November 2023. Adapun pengamat hukum dan politik menyebut meskipun terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara atau Komisi Pemilihan Umum, tidak akan berdampak pada pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.